paling jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pemandangan yang memang perlu menjadi perhatian lagi dari pemerintah daerah. Karena saya lihat ada beberapa pohon yang ditebang kemudian dibakar dan yang itu bukan kerawanan bagi ya longsor dan sebagainya. Tapi yang menarik yaitu ada 1-2 wilayah yang memang menjadi perhatian kita yang sudah selama ini terpantau, yaitu di Ciletu ya. Di sana saya lihat sudah mulai banyak itu masyarakat yang datang ya. Nah, di Geopark Ciletu ya. Ya, jadi saya lihat berarti akan menjadi potensi kalau itu dikelola dengan bagus. Terus kemudian di ada puncak Aher, terus puncak Dharma, ya. Dharma itu pemandangan-pemandangan yang sangat bagus ya, kita bisa foto di situ, pemandangannya bagus. Nah, ini salah satu modal yang kalau dikelola oleh pemerintah daerah lebih bagus lagi, saya pikir ini salah satu daya tarik yang luar biasa, terutama pertama adalah infrastruktur ya. Jalan menuju daerah-daerah itu harus di lebih baik, tata lagi lebih bagus ya, terutama kaitan dengan masalah ya geografisnya itu kan sangat menurun terus menanjak ya, itu juga bahaya bagi pengemudi yang mungkin belum terampil betul, termasuk kendaraan yang juga mungkin tidak prima, itu akan jadi masalah. Okay.